Sementara itu, Baginda bertitah ahli-ahli yang berhormat digesa menggalas tugas secara amanah dan dedikasi. Jelas Baginda, sikap berhemah dan bertata susila itu akan mencerminkan institusi parlimen di mata rakyat dan dunia luar. Ahli-ahli yang berhormat harus mengalas tugas dan titipan amanah yang diberikan dengan jujur dan penuh dedikasi. Beta percaya ahli-ahli yang berhormat akan mengambil bahagian dalam perbahasan yang sihat, matang, dapat merangsangkan dinamik berfikir. Bukan untuk mencari pihak yang benar tetapi untuk menemukan apa yang baik lagi benar. Memberi cadangan, teguran dengan penuh berhemah dan bijaksana, penuh kesopanan, bertata susila supaya institusi parlimen terus dihormati, dipandang tinggi oleh rakyat dan dunia luar.